orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan.